Cel, yuk main yuk. Aku Argentina, kau Arab. Ku kasih poin satu lah Arab, gimana? Betul lah. Oke deal. Tapi main 20, uangnya aku aja yang megang. Ah, aku lah yang megang. Udah aku kasih poin satu, kau kok kau lagi yang megang? Oh, ada ya. Kenapa kalian bergaduh? Biasalah bang, berjudi orang nih pas piala dunia nih. Alah, 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 masih kecil taruhan kalian. Taruhan apa kalian? Argentina lawan Arab bang. Ya terus? Masalahnya di mana? Kan Arab Saudi aku kasih poin satu bang. Awal yang megang taruhannya bang. Yaudah, gak usah repot kalian. Nanti taruhannya biar aku yang megang. Nah nanti kalau siapa yang menang, jumpain aku. Nah sini taruhannya. Nanti gimana bang ya? Woo! Bangit, bang udah mana? Aku mau nagih uang taruhanku semalam. Gak ada dia, pergi dia ke Sibaya. Jadi kayak mana uang taruhan aku itu? Leong lah. Orang pau kali ngelain, orang kalian digilai dia. Kasihan awak ya, gak jadi menang ya? Kasihan. Bodoh amat, yang penting Arab Saudi menang, Argentina kalah. Messi mana Messi? Arab menang, Arab menang. Gimana? Jerman versus Jepang? Mak, Bang Yip, ada imbang Jerman-Jepang, main 10 ribu aja. Iya, main 10 ribu aja. Kayak mana? Enggak lah, gak mau aku berjudi-judi gitu ah. Ya, bacul kali bah, Bang Ye, Bang Yip. Padahal cuma 10 ribu, yang bukan ya haram-haram kali uangnya itu. Kepala otak kalian gak haram, yang namanya judi ya judi aja. Yaudah aku megang Jerman. Boleh, tapi poin kami ya. Mana sih poin-poin? Kosong-kosong lah kalau mau. Iya, gak imbang lah. Kok, yaudah kalau gitu kami Jerman. Ku kasih setengah bang, kayak mana? Yaudah, aku Jerman, ku kasih setengah Jepang. Oke? Okay? Iya, siapa takut? Abang Tuyik, mana uang kami? Ah, menang kami kok. Wop, cair kita. Tuh, stres sekali sampai jatuh rokoknya semua. Cabut. Cabut. Aduh. Jepang di mari. Ada Jepang ajak berjudi. Iya. Gak ada uang kemana-kemana ini. Jangan sempat gue kasih tau mama kalian berjudi ya. Gak ada. Langsung aja. Gitulah. Udah. Udah cabut lah ya, ngapain sini lagi. Udah cabut. Udah lah. Udah lah, gak apa-apa. Uang-uang haramnya. Ya gak apa-apa lah kita bagi-bagi tuh. Bagi-bagi. Iya gak apa-apa kalau bagi-bagi. Ini sak modal-modal lah kau kasih ke abang itu. Ah, kayak mana kalau kita mau main lagi? Rezeki itu ada aja dari Tuhan. Bapak kalau dari Tuhan berjudi nih. Aduh. Pesan rasa apa gue ya? Begitu banyak rasa di sini. Tapi kau nggak pernah mengetahui rasa itu. Berarti emang kau memang udah gak punya rasa lagi. Kukira aku COVID. Bingung pun aku. Kalau sudah memang tak ada rasa, ngapain perlu bingung? Cukup bilang, mau atau tidak. Kenapa kau hip? Kenapa? Kau tanya aku kenapa, setelah kau gak bisa menjawab kepastian. Emang begitulah cinta, penderitaannya gak ada akhir. Toyib! Toyib! Jangan teriakin aku. Nanti kupingku tungki.